Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adista Andari ya guys. Kali ini kita akan masak guys, masak untuk makan malam. Dan ini kita di tempat majikan baru ya guys. Alhamdulillah tetap menjaga satu nenek masih sehat ya guys. Umurnya 76 tahun. Dan kali ini kita akan masak sayur bening guys. Ini oyong atau gambas. Dan nanti ditambahin sama bakso ikan ya guys. Ini kulitnya itu harus dikupas yang bersih ya, karena itu kan keras ya. Ini sudah agak lama, jadi itu agak ketuaen ngono lho guys, basa Jawa nih. Jadi harus dikupas. Soal lagi kan takutnya nanti kalau nemek itu apa itu keras gitu loh guys. Dan setelah kita kupas, kita cuci bersih. Terus cara memotongnya itu sesuai selera saja ya guys, karena ini untuk sayur bening, jadi motongnya itu begini guys. Jadi itu biar tidak hancur gitu loh guys, tapi sesuai selera ya guys. Tapi menurutku begini itu sudah oke. Sayur bening ini cukup simpel saja guys, karena kan masaknya itu untuk satu orang. Sayur oyong. Dan saya kerja di sini itu kurang lebih baru 2 bulan, guys. Ya wes alhamdulillah orangnya itu ya baik, guys. Cuma ya begitulah, kalau orang tua itu kadang-kadang itu rewel, kadang-kadang ki rada-rada cerewet begitulah. Dan ini bakso ikannya ya, guys. Ini namanya ziyuk. Zi itu ikan, yuk itu daging. Jadi daging ikan. Harganya 17 dolar kurang lebih itu 35.000. Dan pertama-tama kita didihkan air guys. Airnya segini saja sudah cukup. Terus kita masukkan 2 ruas jahe ya guys. Terus kita tutup sebentar, karena ini listriknya itu pakai kompor listrik guys. Jadi cepet banget sudah mendidih. Langsung saja kita masukkan oyongnya ya guys ya. Ini cepat matang guys, jadi harus cepat-cepat masak. Itu kurang lebih cuma 3 menit, karena kalau kelamaan nanti lembek. Dan kita tutup sebentar guys. Nah ini sudah mendidih. Setelah itu kita tambahin kaldu ayam ya guys ya. Kaldu ayam. Terus langsung saja kita masukkan bakso ikannya ya guys. Kita pakai sendok saja ya guys ya, karena ini kan bakso ikan yang masih segar itu loh guys. Ini kecil-kecil saja, nanti kalau sudah matang itu menjadi mekar gede-gede gitu loh guys. Dan ini kita kasih separuh saja, karena kan hanya untuk 2 orang guys. Aku paling cuma 1 mangkok kecil. Nah begini saja itu sudah oke guys. Jadi kalau yang sudah muncul di atas itu berarti sudah matang guys, karena ini asli dari bakso ikan guys, tidak ada campurannya. Paling campurannya cuma sedikit. Dan ini sudah matang guys. Langsung aku matikan karena kompor listrik itu cepet banget guys. Nah ini sudah matang, kita tutup sebentar ya guys. Terus kita akan mengetem ikan ya guys. Ini nggak tahu ikan apa ini jenengnya guys. Kita didihkan air. Terus kita masukkan ikannya ya guys ya. Nah ini kurang lebih itu cuma 8 menit. Ini untuk lauknya ya guys ya. Karena cukup masak dua menu itu sudah cukup. Kan cuma satu nenek guys. Nanti kalau kebanyakan itu juga cerewet. Kok banyak-banyak. Nah ini sudah matang. Langsung aku tambahin daun bawang ya guys. Terus kita tutup sebentar lagi. Itu kan biar harum gitu loh guys. Agak-agak matang daun bawangnya. Setelah itu kita siram pakai minyak panas guys. Ini kuncinya harum dan biar lembut gitu loh guys. Ini panas banget guys minyaknya. Nah ini sudah matang. Terus jangan lupa ditambahin kecap asin ya guys, atau siyao. Jadi aku masaknya ikan tadi tidak dikasih garam guys,
Cukup dikasih si Yao ini sudah oke. Nah, ini sudah disajikan ya, guys. Ini sayur bening, nasi, terus itu sayur terong, guys. Itu terong sama ayam ini untuk aku, guys, karena ini pedes. Dan nanti ngambil sop itu sudah selesai. Oke ya, guys, sekian saja ceritanya. Jangan lupa di like, subscribe, komen di Adista Andari. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.